عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله، syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surau ini. Mudah-mudahan majlis ataupun program kita pada malam ini berjalan dengan baik dan selancar mungkin, dan kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ini senantiasa diberi rahmat dan keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang berada di hadapan saya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat, adalah sebahagian daripada pencinta dan pencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis, pengerusi surau, ahli-ahli jawatan kuasa daripada yang teratas sampailah yang paling bawah, tenaga-tenaga kerja yang bertungkus lumus untuk menjayakan majlis dan program kita pada malam ini. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berkumpulnya kita di sini tiada lain dan tiada bukan untuk mengikuti kuliah ataupun ceramah di bawah wacana tajuk Sejarah Para Rasul dan Illuminati. Sebenarnya tajuk ni cukup besar dan mengambil masa yang begitu panjang untuk diperbahaskan, untuk didetailkan. Tetapi saya meminta kepada hadirin hadirat untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah para Nabi, Illuminati ataupun Freemason dan sebagainya, bolehlah merujuk kepada YouTube-YouTube yang diedarkan oleh mana-mana rakaman yang ada di seluruh Malaysia, bukan sahaja di Pulau Pinang, bahkan di KL ataupun Selangor. Tetapi malam ni sebenarnya saya datang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan hanya di bawah tajuk Sejarah Para Nabi dan Rasul. Kenapa tajuk ini begitu penting? Kerana tajuk ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah memuatkannya di dalam Al-Quranul Karim. Bila kita meneliti dan membelik helaian demi helaian, muka surat demi muka surat, Al-Quran yang hari ini berada di dalam tangan kita sebagai sumber yang paling unggul
sumber yang paling atas dan sumber yang paling utama. Di dalamnya berisi ilmu-ilmu, di dalamnya ada pengetahuan-pengetahuan, di dalamnya ada informasi-informasi yang begitu penting. Lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, Allah jualah yang lebih maha mengetahui apa yang perlu difahami, apa yang perlu dihadam, apa yang perlu diberi peringatan kepada manusia melalui firman-firman-Nya, kalam-kalam dan juga wahyu-wahyunya yang bernama Al-Quran. Secara umum, manhaj Al-Quran datang dalam tiga hal. Pertama ialah persoalan tauhid yang kita namakan sebagai akidah. Yang kedua ialah persoalan syariat yang kita panggil sebagai hukum hakam. Perkara-perkara berbentuk perintah-perintah dan arahan-arahan daripada Allah dan juga larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah adab yang kita namakan sebagai etika, juga dinamakan sebagai akhlak yang didefinisikan sebagai ilmu tasawuf untuk membentuk kepribadian yang sempurna, untuk membentuk akhlak yang baik, untuk membentuk adab yang berhemah. Tetapi dari sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuatkan sekian banyaknya kisah-kisah di dalam Al-Quran yang antaranya berisi kisah-kisah utusan Allah yang namanya Nabi-Nabi, yang namanya Rasul-Rasul, yang menjadi tajuk tema kita pada malam ini. Sebenarnya kisah-kisah dalam Al-Quran ini, selain daripada kisah para Nabi dan kisah para Rasul, adanya kisah-kisah yang datang dalam bentuk figure, dalam bentuk individu, dalam bentuk personaliti perseorangan. Sebagai contoh, adanya individu yang bernama Khidir, adanya individu yang bernama Zulkarnain, adanya individu yang bernama Luqmanul Hakim, dan beberapa individu yang lain. Dia datang dalam bentuk personal, dia datang dalam bentuk perseorangan. Dan kadang-kadang Allah menceritakan dalam bentuk jamak, dalam bentuk yang lebih ramai, yang disebut sebagai ashab. Ada cerita ashabul fil, ada cerita ashabul kahfi, ada cerita ashabul ukhdud, ada cerita ashabul sabt, ada cerita ashabul ras, ada cerita ashabul aiqah, dan ada cerita ashab-ashab yang lain. Walaupun demikian, yang menjadi tonggak di sebalik semua penceritaan ini adalah kisah para Nabi dan para Rasul. Tetapi untuk memberi penjelasan, seawal sejarah Nabi Allah Adam dan berakhir dengan sejarah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah masanya 1 jam, bukanlah masanya 2 atau 3 jam, mungkin mengambil masa yang lebih panjang, mungkin mengambil masa yang lebih lama. Tetapi malam ini kita akan cuba adun dan kita akan cuba persingkatkan, mengambil mana poin-poin yang lebih penting, mana poin-poin yang lebih berguna. Sebagai contoh, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Hud ayat yang ke-120, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Surah Hud ayat 120.
wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli. Dan sesungguhnya kami telah menceritakan kepada kamu kisah dan sejarah nabi-nabi dan para rasul. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kisah para nabi dan para rasul ini diceritakan kepada nabi kita? Diceritakan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nusabbitu bihi fuadak. Dengan cerita-cerita, sejarah-sejarah dan kisah tadi, dia dapat memperkuatkan dan memperteguhkan jiwa dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kisah para nabi tadi, kenapa kisah para rasul tadi dapat menguat dan memperteguhkan jiwa dan kepribadian Nabi Muhammad? Ini kerana lantaran penentangan-penentangan dan perlawanan-perlawanan yang datang daripada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai golongan-golongan elit, golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan pembesar dan pemuka-pemuka Quraisy, yang mana kebanyakan kehebatan dan karisma diri mereka tercalar dan tercabar dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dakwah yang Nabi bawa sama sekali berlawanan dan bertentangan dengan apa yang dipegang oleh sebahagian masyarakat pada ketika itu. Sekurang-kurangnya Nabi Muhammad memperkenalkan dan menonjolkan dua benda yang paling besar. Yang pertama ialah keimanan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu meluruskan ajaran tauhid yang sebelum ini tersimpang jauh. Kenapa? Kerana kebanyakan masyarakat Arab yang wujud dan ada pada zaman Nabi Muhammad, rata-rata mereka telah melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala. Mereka menyembah kepada patung-patung. Mereka menyembah kepada arca-arca dan idola-idola tertentu, yang menyebabkan di sisi ini berlakunya penduaan kepada Allah yang kita sifatkan sebagai kemusyrikan, mempersekutu dan mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang didatangkan oleh Nabi ialah berita tentang hari kemudian, berita tentang hari akhirat. Bermaksud kehidupan kita di atas dunia ini dinilai. Kehidupan kita atas dunia ini akan dihisap. Yang baik pastinya akan dibalas dengan kebaikan yang berakhir di syurga, dan yang buruk serta jahat juga akan dinilai keburukan dan kejahatannya yang akan berakhir di neraka. Kerana dalam minda, dalam pemikiran, dalam otak masyarakat Arab pada ketika itu hanya ada satu sisi, iaitu sisi kehidupan keduniaan semata-mata. Sebab apa mereka digelar sebagai Arab Jahiliyah? Kerana jahilnya mereka, kebodohannya mereka, tanpa mereka ni reti menilai manakah yang dianggap sebagai kebaikan dan manakah yang dianggap sebagai keburukan dalam kehidupan. Jadi kedua-dua momentum ini bila datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada diri mereka merupakan satu anjakan paradigma yang begitu besar dan begitu drastik, yang akan merubah segala-galanya pendirian, ketetapan dan keyakinan mereka terhadap agama nenek moyang mereka sebelum ini sudah tercabar. Keyakinan dan karisma mereka sudah tercalar. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang figur yang cukup dikenali karismanya, iaitu dikenali sebagai Al-Amin, orang yang paling amanah, orang yang paling dipercayai,
yang tak pernah berbohong, yang tak pernah menipu, yang tak pernah mendusta sama sekali. Dan ini boleh kita gambarkan dari satu sudut, yang mana ketika peristiwa Nabi Muhammad mengajak kaum kerabat dan ahli keluarganya menuju ke atas Bukit Safa, ramai di antara suku-suku Quraisy yang terlibat, terutamanya suku Bani Hashim dan suku Bani Abdul Muttalib. Bila sampai di sana, dengan semangat Al-Amin yang ada pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad cuba try, Nabi Muhammad cuba test tahap keyakinan dan kepercayaan yang ada pada mereka terhadap diri Nabi. Bahkan dengan Nabi menyebut, sekiranya aku beritakan kepada kamu, aku gambarkan kepada kamu di sebalik bukit ini, ada satu kumpulan musuh yang berkuda sedang mengepung kamu, adakah kamu mempercayai kata-kataku? Benar, kami tiada lain semenjak bermuamalah dengan kamu, kami tidak pernah mengenal kamu kecuali hanyalah kejujuran. Ini membuktikan tahap kepercayaan mereka terhadap Rasulullah berada pada rating, pada ranking dan kedudukan yang paling tinggi. Bila Rasulullah sudah meraih kepercayaan dan keyakinan yang ada pada kaum dia, lalu dia memulakan seruan dakwah yang mengatakan bahawa dia adalah utusan Allah, dia adalah Nabi dan Rasul yang didatangkan kepada kaumnya, orang-orang Arab Quraisy yang terdiri daripada jenis-jenis jahiliyah dan musyrikin, untuk membawa mereka kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Inilah jalan yang disebut sebagai siratul mustaqim, untuk kembali kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mendengar omongan-omongan demikian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Lahab? Taballak alihaza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, adakah semata-mata kerana ini kamu mengumpulkan kami semua? Nak bagi tahu yang kamu ni adalah utusan Allah, nak bagi tahu kamu ni Nabi dan kamu juga seorang Rasul yang mendakwahkan ajaran dan agama baru kamu kepada kami. Bahkan lebih jauh, ramai di antara mereka yang terikut dengan gelagat dan perangai Abu Lahab mula mengejek Nabi, mula mencaci Nabi. Ada di antara mereka yang memaki Nabi, bahkan ditaburkan sebahagian pasir-pasir di atas rambut dan kepala Nabi. Nasib baik Rasulullah diselamatkan oleh seorang jagoan, oleh seorang adiwira yang kebetulan baru balik daripada berburu. Itulah bapa saudara yang dikasihi dan disayangi oleh Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bila melihat abangnya, siapa abang dia? Abu Lahab lah. Dua-dua ni pak saudara Nabi, bukan orang lain-lain. Mak saja lain-lain, sebab Abdul Muttalib ni bini dia ramai. Abu Lahab mak lain, Hamzah mak lain. Jadi dia ambil dia punya busur tadi, dia mendekati Abu Lahab dan dia ketuk kepala Abu Lahab beberapa kali. Abu Lahab cuma terdiam sebab dia takut dengan Hamzah. Tadi Hamzah tak ada, dia beranilah. Kali ini depan Hamzah dia tak berani nak buat apa. Dan semenjak itu, semenjak peristiwa tersebut, Hamzah sentiasa mengawasi dan sentiasa berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjamin keselamatan anak saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya ingin sebutkan di sini adalah sebahagian. Tetapi nak cerita di sini, bila Nabi mula merasakan banyaknya perlawanan dan tentangan, Allah mungkin membimbangi keputusasaan, mungkin membimbangi futur yang ada dalam diri Nabi, ceramah orang lawan, dakwah orang tentang.
Lalu Allah datangkan ayat tadi untuk memperkuat dan memperteguhkan jiwa dan kepribadian Nabi dari sudut mana? Bukan kamu saja yang berdakwah hari ini yang orang lawan dan tentang, bahkan Nabi-Nabi dan Rasul sebelum kamu juga menerima peranan dan nasib yang sama dalam dakwah mereka. Nabi mana dalam sejarah yang tidak pernah ditentang oleh kaumnya? Nabi mana dalam sejarah yang tidak pernah dilawan oleh kaumnya? Nabi mana dalam sejarah yang tidak pernah dicaci, tidak pernah dimaki, tidak pernah ditohmah? Dalam sejarah dakwah mereka semua mengalami peristiwa yang sama. Dan kali ini bila berlaku kepada Nabi Muhammad, cerita-cerita Nabi dan Rasul tadi, harapannya dapat menguat dan memperteguhkan hati Nabi. Waja'aka fi hadzihil haqq. Dan sesungguhnya telah datang di dalam surah ini, yakni di dalam surah Hud, itu adalah kebenaran yang pasti. Bukan kisah nabi-nabi yang dipaparkan oleh Allah itu reka-rekaan, tidak. Bukan kisah para rasul yang digambarkan oleh Allah itu palsu, creation semata-mata, fantasi, khayalan, tidak. Dia adalah jelas, benar, pasti dan nyata yang pernah berlaku dalam pentas dan lakaran sejarah. Wa mau'izatun. Dan dalam kisah para nabi dan rasul tersebut juga adanya begitu banyak iktibar dan pengajaran yang boleh diambil bukan sahaja oleh Nabi Muhammad, bukan sahaja oleh para sahabat, bahkan sampai kepada kita hari ini. Setiap inci dan sudut kisah para nabi dan rasul, begitu banyak iktibar-iktibar dan pengajaran yang kita boleh angkat, yang kita boleh up, yang kita boleh cungkil, yang kita boleh koreksikan dalam kehidupan kita. Wa zikra lil mu'minin. Dan dia juga merupakan peringatan kepada manusia-manusia yang beriman. Bila sebut manusia-manusia yang beriman, mereka akan sentiasa memastikan apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu merupakan suatu kewajipan dan suatu kepentingan bagi diri mereka. Sebab bila Allah letak, bila Allah bubuh, bila Allah taruh dan simpan sebagai panduan untuk umat Islam, dia adalah sesuatu yang penting. Jangan kita menjadikan kisah para nabi dan para rasul sebagaimana kita membaca buku-buku sejarah. Walaupun tajuk malam ni sejarah para nabi dan rasul. Apa makna kita menjadikan sejarah nabi dan sejarah para rasul itu sebagai buku sejarah? Kita akan jadikan kisah tersebut sebagai sejarah kerana kita hanya mengambil ilmu semata-mata. Kalau kita mengambil maklumat dan pengetahuan semata-mata. Aku kenal Nabi Adam, Nabi yang pertama, Nabi kedua, nama sekian, Nabi ketiga, nama sekian, sampailah Nabi terakhir, nama sekian, semua aku tahu. Aku tahu di mana Nabi Adam diutuskan, Nabi Hud diutuskan, Nabi ni diutuskan, siapakah kaum-kaum mereka. Kalau kita baca Al-Quran dan kita fahami dalam bentuk dan konteks demikian, maka dia akan menjadi seperti buku dan kisah sejarah semata-mata. Tetapi yang lebih jauh, yang Allah minta kepada kita ialah menyelami hakikat yang berlaku di sebalik gambaran kisah para nabi dan rasul bersama kaum masing-masing, untuk diangkat iktibar dan pengajaran dijadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. Kenapa ini penting, saya akan sebutkan sebentar nanti. Kerana kebanyakan daripada kebejatan-kebejatan, keburukan-keburukan, dosa-dosa yang dilakukan oleh umat terdahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara perlahan-lahan sedang mengumpulkan kesemuanya pada zaman kita. Lepas ini kita akan analisis secara satu persatu, walaupun tidak secara penuh, tidak secara sempurna dan komplit.
Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman di pertengahan ayat tersebut, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan sesungguhnya kisah sekalian para nabi dan rasul ini, ada di antara mereka yang dikisahkan oleh Allah ini disebutkan secara nyata, disebutkan secara pasti dan jelas akan nama-nama mereka sebelum ini. Dalam Al-Quran tu ada nabi-nabi dan rasul, jelas Allah sebut namanya. Terutama yang wajib diimani yang jumlahnya berapa? 25. Nama Adam jelas disebut di beberapa tempat. Nama Ibrahim jelas disebut di beberapa tempat. Nama Ishak, nama Yusuf, nama Ilyas, Ilyasa, Isa, Zakaria, Yahya sampai Muhammad. Ini disebutkan secara cukup jelas dan pasti. Tetapi warusulan lam naqsushum alaik, ada di antara para utusan rasul-rasul ini kami tidak sebutkan nama-nama mereka. Mereka ada, mereka wujud dalam sejarah, tetapi Allah tidak menyebutkan dengan jelas. Walaupun sebahagiannya ada kisah-kisah mereka dalam Quran, tetapi dihuraikan ada sebahagiannya oleh hadis-hadis Rasulullah. Dan ada sebahagiannya dapat dikenal pasti oleh ulama-ulama kerana asbabun nuzul. Ayat yang turun berkenaan dengan ayat tersebut sememangnya terkait dengan nabi-nabi dan rasul tertentu yang tidak jelas pada nama-nama mereka tadi. Sebagai contoh, ada Nabi Allah Samuel, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ada Nabi Allah Uzair, juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ada Nabi Allah Samson, tetapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau kita meneliti hadis-hadis berkenaan para nabi dan rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, banyak berlegar keluar daripada sabdaan-sabdaan Nabi Muhammad. Baik, contoh, bila kita memahami nabi-nabi dan rasul ini, ada sebahagian netizen, ada sebahagian masyarakat yang mempertanyakan dan mempersoalkan tentang jumlah para nabi, tentang jumlah para rasul. Baik, bila kita sebut para nabi dan para rasul, sedia maklum dalam pengetahuan yang ada pada tuan-tuan, berapakah jumlah para nabi? Yang kita tahu, nabi 124,000 orang, rasul 313. Baik, kalau kita meneliti perbahasan daripada ayat 164 surah An-Nisa tadi, Imam Abul Fida, Imam Ibnu Katsir telah mengemukakan pandangan-pandangan, iaitu berkenaan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Murdawah, yang mana pandangan ini terdapat di dalam tafsir Imam Ibnu Murdawah, yang mana datang daripada periwayatan sahabat besar iaitu Abu Zar Al-Ghifari, yang mana suatu ketika Abu Zar pernah bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berapakah jumlah sekalian para nabi? Abu Zar tanya Nabi, berapa jumlah Nabi yang pernah diutuskan oleh Allah? Lalu dijawab oleh Rasulullah, jumlah mereka ialah 124,000 orang. Persoalan seterusnya, Abu Zar tanya, berapakah jumlah Rasul di kalangan mereka?
Tadi bila tanya Nabi, 124,000. Berapakah pula jumlah Rasul di kalangan mereka? Lalu Rasulullah menjawab, jumlah Rasul di kalangan mereka ialah 313 orang Rasul. Tapi yang hari ini yang wajib kita imani dan percayai yang jelas disebutkan dalam Al-Quran ialah 25. Ada lagi banyak menerusi ayat tadi, nama-nama yang kita tak pernah dengar. Nama-nama yang kita tak pernah kenal. Nama-nama yang tak pernah kita temui. Tapi kita percaya dan beriman, mereka juga adalah utusan-utusan yang pernah diutuskan oleh Allah di setiap inci dan belahan muka bumi ini pada zaman kehidupan mereka. Seterusnya pertanyaan daripada Abu Zar, siapakah yang pertama di kalangan para Rasul ini? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihi salam. Bila mendengar jawapan daripada Nabi Muhammad, Rasul yang pertama ialah Adam, Abu Zar mempersoalkan lagi, adakah dia Nabi lagi Rasul yang diutuskan? Benar, dia Nabi lagi Rasul yang diutuskan. Sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam telah dijadikan dan diciptakan oleh tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ditiupkan sebahagian roh ciptaannya ke dalam jasad Nabi Adam yang telah dijadikan secara sempurna. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan lagi beberapa perkara yang lebih penting. Antaranya, ketahuilah olehmu wahai Abu Zar, sesungguhnya ada 4 orang Nabi daripada kalangan bangsa Siriani. Yang pertama ialah Adam, yang kedua ialah Syis, yang ketiga ialah Nuh, yang keempat ialah Khunuh. Khunuh juga disebut Akhnuh, atau di sisi orang Barat disebut Enoch. Dia ada satu buku yang disebut The Book of Enoch. Siapa Khunuh, siapa Akhnuh, siapa Enoch? Dia merujuk kepada Nabi Allah Idris alaihi salam. Orang yang mula-mula menulis menggunakan perantaraan pena ataupun kalam. Baik. Ada 4 orang Nabi di kalangan bangsa Arab. Dia ialah Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Syu'aib dan Nabimu wahai Abu Zar. Dan Nabi yang mula-mula di kalangan Bani Israel ialah Nabi Allah Musa alaihi salam dan yang terakhir di kalangan mereka ialah Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan Nabi itu dimulai oleh Adam sampailah berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walaupun hadis ini panjang, tetapi ada pembahasan tentang status hadis ini. Contoh Abu Hatim. Abu Hatim, dia telah membahaskan dalam kitab Al-Anwa' wa Taqasim. Abu Hatim menjelaskan dalam kitabnya Al-Anwa' wa Taqasim, predikat hadis ini berstatus sahih di sisi Abu Hatim. Tetapi di sisi Imam Abul Farj Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, iaitu hadis-hadis rekaan, hadis-hadis palsu, hadis-hadis mawdu', dia adalah berstatus palsu, dia adalah berstatus rekaan. Kerana salah seorang periwayat ataupun perawi di dalam rantaian perawi tersebut adanya seseorang yang bernama Ibrahim bin Hisham yang terkenal sifat-sifat kekurangannya di sisi imam-imam Al-Jarah wa Ta'dil. Tetapi kita ni nak mengambil pendekatan yang mana, kita harus melihat kepada hadis-hadis yang sisi demikian daripada jalur-jalur periwayatan lain yang cukup banyak, yang mengisahkan dan menceritakan jumlah para Nabi ialah 124,000 dan jumlah para Rasul ialah 313 orang.
Baik. Kembali kepada perbahasan utama kita, yaitu tentang sejarah para nabi dan para rasul. Di antara sekalian 25 nabi yang wajib dipercayai, yang wajib diimani tersebut, ada berapa orang nabi yang pernah diturunkan kepada mereka kitab? Ada berapa orang tuan-tuan? 4 orang. Tapi sebelum kita membahaskan tentang penurunan kitab kepada 4 orang nabi dan rasul tersebut, tentu tuan-tuan pernah mendengar perkataan suhuf. Pernah dengar tak perkataan suhuf? Suhuf berbeza dengan kitab. Suhuf adalah berupa helayan-helayan yang berisi panduan, syariat-syariat tertentu, dan adanya hukum hakam yang terhad dan ada limited. Di mana anda boleh mengetahui tentang suhuf? Kalau kita baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbi bikal ladzi asabbihisma bikal a'la ladzi khalaqa fasawa, yang belakang sekali tu. Apa dia sebut? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Allah Musa. Suhuf dikatakan pernah turun dalam jumlah yang besar, 100 suhuf. 10 suhuf pernah diturunkan kepada Nabi Allah Adam. 50 suhuf pernah diturunkan kepada Nabi Allah Syis. 30 suhuf pernah diturunkan kepada Nabi Allah Idris. Dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim, dan ada yang mengatakan kepada Nabi Allah Musa. Jadi 10, 50, 30 dan 10, 100 suhuf yang pernah diturunkan. 4 kitab. Yang pertama diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Allah. Taurat Daud, Musa. Nabi Allah Musa diturunkan kitab Taurat. Kitab Taurat hari ini, ada yang menyebut Taurat dialah. Ada yang sebut Taurat 5 dialah. Ada yang menyebut Taurat Musa dialah. Menggunakan istilah Pentateuch dialah. Kenapa Taurat Musa, kenapa Taurat 5? Kerana di bawah Taurat itu ada 5 buah kitab, 5 buah buku. Pertama disebut The Book of Genesis. Yang kedua The Book of Exodus. Yang ketiga The Book of Leviticus. Yang keempat The Book of Deuteronomy. Dan yang kelima The Book of Numbers. Jadi inilah 5 buah buku yang disebut sebagai Taurat. Taurat Musa, Taurat 5 ataupun Pentateuch, yang sebenarnya atas lagi terkumpul dalam satu istilah yang disebut sebagai Ketuvim. Dia ada undang-undang lisan, undang-undang oral, ada undang-undang yang disifatkan sebagai kanun bertulis. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, juga disebut sebagai Mazamir ataupun Psalm, P-S-A-L-M. Yang ketiga, Kitab Injil. Kitab Injil hari ini disebut sebagai The Holy Bible oleh penganut-penganut Kristian dan Nasrani dewasa ini. Baik, Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila sebut The Holy Bible hari ini, sebenarnya yang terkandung dalam tu dua-dua. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ada Old Testament, ada New Testament. Dalamnya juga ada Taurat, dalamnya juga ada Injil, dan dalamnya juga ada Zabur. Dinamakan sebagai The Holy Bible dan Al-Quran yang tersisa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cuma kita nak mengembalikan pemahaman yang sebenar, bagaimana kita nak berinteraksi dengan kisah para nabi, dengan sejarah para nabi, untuk dibawa kefahaman kisah tersebut dalam kehidupan kita hari ini, untuk dijadikan sebagai panduan dan iktibar buat kita. Sekurang-kurangnya ada 5 bentuk perbahasan yang saudara-saudari, tuan-tuan perlu fikirkan bersama. Yang pertama ialah bila kita menyebut tentang nombor 1 nabi dan di mana tempat turunnya ataupun tempat kehidupan nabi tersebut ataupun ada sebahagian yang berpindah. Contoh, bila kita sebut Nabi Allah Ibrahim. Bila sebut saja Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan, untuk konteks pertama ni dapat gambarkan tak? Dapat bayangkan tak di mana permulaan kehidupan Nabi Allah Ibrahim di dunia ni? Di mana tuan-tuan? Tempat asal Nabi Allah Ibrahim. Babylon. Umum Babylon. Nabi Ibrahim berasal di sebuah perkampungan yang disebut sebagai Faddam Aram. Dalam satu daerah yang disebut Ur. Dalam negerinya Babylon. Selatan Babylon. Dia ada Babylon kuno. Dia ada New Age Babylon. Zaman Babylon kuno inilah hidupnya Namrud. Raja, pemimpin, penguasa yang sezaman dengan zaman Nabi Allah Ibrahim, zaman New Age Babylon adalah zaman Raja Bukhtansar, Nebukadnezar. Seorang raja, pemerintah dan penguasa yang pernah menyerang kerajaan Israel Selatan, iaitu kerajaan Judah ataupun disebut Judea. Bila Nabi Ibrahim berasal di sini, nombor 1 kita dapat tahu dah. Dia berasal daripada Iraq dalam peta hari ini. Dan kita juga tahu selepas kewafatan dan kematian, apa yang dinisbahkan kepada Namrud tadi, Nabi Ibrahim telah berpindah. Di mana tempat perjalanan dan perpindahan Nabi Allah Ibrahim? Dia keluar daripada Babylon, dia pi mana? Dia pi mana? Betul. Di tengah perjalanan, dia melalui kawasan Haran. Iaitu satu kawasan hari ini berada di bumi Syam, Syria. Dia akan pi turun. Kalau hari ini Lubnan, dia turun lagi Jordan. Dia turun lagi masuknya bumi Kanaan, Palestin. Dan dia turun lagi sampai ke utara pemerintahan Mesir. Jadi di Mesir inilah berlaku peristiwa apa tuan-tuan? Peristiwa Maharaja Mesir cuba rampas isteri dia, iaitu Sarah. Dia cuba melakukan perkara yang kurang baik, kurang elok pada Sarah. Tetapi Allah menjaga keselamatan Sarah. Dia mengembalikan semula Sarah kepada Nabi Allah Ibrahim dan menghadiahkan seorang wanita yang bernama Hajar, ibunya Nabi Allah Ismail. Ringkas, kita bukan nak perbahasan cerita, tapi yang pertama, bila sebut seorang Nabi atau Rasul, di mana mula dia? Dia lahir di mana dan kalau dia berpindah tempat, di mana tempat-tempat perpindahan dia? Dalam sejarah. Itu konteks yang pertama. Dengan kata lain, di bumi mana dia diutuskan? Yang kedua, konteks dia ialah, kita nak tengok, kenapa Nabi dan Rasul tersebut diutuskan kepada kaum tersebut? Apa bentuk dosa? Apa bentuk kejahatan? Apa bentuk keburukan yang sedang berlaku dan melanda masyarakat tersebut sehingga Allah mengutuskan Nabi ataupun Rasul di kalangan mereka? Contoh Nabi Allah Ibrahim. Apa yang sedang berlaku pada zaman kehidupan Nabi Allah Ibrahim? Kenapa perlu Nabi Allah Ibrahim ada di situ berdakwah kepada mereka? Apa yang perbuatan yang mereka mendurhakai Allah? Ada 3 golongan sebenarnya. Ada 3 kriteria yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim berdakwah di situ. Yang pertama ialah golongan-golongan
yang disifatkan sebagai apakah pekerjaan bapa Nabi Allah Ibrahim? Tukang pembuat berhala. Bapa Nabi ini bukan sepupu Nabi, bukan adik-beradik jauh. Bapa Nabi tukang pembuat patung berhala. Maksudnya apa? Maksudnya penyembahan berhala, creation patung-patung idola dan berhala sememangnya berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Dengan menyebutkan orang yang buat tu punya sifat kehampiran dan kedekatan dengan ahli keluarga dia sendiri, iaitu bapa dia. Maksudnya yang pertama, nak memerangi isu kemusyrikan penyembahan-penyembahan berhala. Yang kedua, bila kita melihat kepada konteks Nabi Allah Ibrahim mencari petunjuk dan hidayah, dia tengok kepada unsur-unsur alam semesta. Apa dia? Dia tengok bintang, dia tengok bulan, dia tengok matahari. Ini memaknakan kepada kita juga hidup di kalangan masyarakat Nabi Allah Ibrahim, mereka-mereka yang memuja dan mengkultuskan alam-alam semesta tadi. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Dan konteks yang ketiga ialah berhadapan dengan Namrud sendiri. Namrud boleh dikatakan dalam sejarah manusia pertama yang pernah mendakwa dia sebagai Tuhan, yang selayaknya dipuja, yang selayaknya disebut, yang selayaknya disembah. Satu hal, satu lagi, di sebalik Namrud tu adanya pemujaan, pengkultusan kepada apa yang disebut sebagai dewa-dewa. Mereka juga percaya kepada dewa-dewa tertentu. Ada dewa langit, ada dewa bumi, ada dewa angin, ada dewa air, ada dewa tanah. Ada dewa macam-macam. Dan kuil yang terkenal disebut sebagai kuil Marduk. Bila sebut dewa-dewa, dalam perbahasan ilmu sejarah, dia termasuk dalam bab ikonografi. Salah satu bentuk sejarah dia panggil ikonografi. Bila sebut ikonografi, dia membahaskan tentang ikon. Ada ikon-ikon yang dia tu disembah, dan ada ikon-ikon yang bersifat tidak disembah. Tetapi patung-patung tadi digambarkan untuk mengenang jasa-jasa dan kelebihan yang ada pada seseorang tokoh yang dipatungkan. Sebagai contoh, bila kita sebut patung Buddha, dia lebih kepada keagamaan. Ada ritual dia, ada pemujaan dia. Kita sebut patung-patung keagamaan, ni unsur dia. Ada patung-patung bukan untuk disembah, tapi untuk mengenangkan jasa dia. Contoh orang buat patung Julius Caesar. Untuk sembah ke? Untuk kenang dia dalam sejarah pemerintahan dia. Julius Caesar. Patung Aristotle, patung Plato, patung Socrates. Hani lebih pada agama ke mengenangkan jasa dia? Hani lebih mengenangkan jasa dia. Inilah ikon-ikon. Tapi bila masuk bab dewa, ini lain. Ini dia sebut dalam satu istilah pantheon. P-A-N-T-H-E-O-N. Bila masuk bab pantheon, dia membahaskan tentang dewa-dewa. Contoh, dewa di Mesir. Ada dewa Horus, ada Isis, ada Osiris, ada dewa Ra, ada dewa Tus, macam-macam. Tu masuk bab pantheon. Bila kita belajar sejarah Yunani, Olympus, ada Hercules, ada Zeus, ada Poseidon, ada Hades, ada Athena. Yang ni kita panggil pantheon Yunani. Kalau kita pi pula kepada legenda Norse, Nordic, ada yang kita panggil sebagai tu hak bawa tukul apa dia? Thor, macam-macam lah. Ini lebih kepada pantheon. Baik, tiga unsur ni berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Konteks yang kedua, ini yang kita nak maksudkan. Mula-mula kita ambil tahu tentang sejarah dan peranan dia. Yang kedua, bentuk kejahatan, keburukan, sifat kedurhakaan mereka tu apa? Konteks yang ketiga, bagaimanakah bentuk ajaran, bagaimanakah bentuk yang diterap atau diimplementasikan ke dalam masyarakat melalui dakwah. Hal ini penting sebab cara dakwah itulah bagaimana kita nak berdepan dengan golongan macam ni pada zaman kita. Maksudnya manhaj mana yang Nabi Ibrahim guna, metod mana yang Nabi Allah Ibrahim guna bila berhadapan dengan kaum dia yang pesen macam ni. Yang tu kita nak korek, yang tu kita nak cungkil, yang tu kita nak ambil. Tu konteks yang ketiga, bentuk dan cara pendekatan dakwah. Yang keempat, bentuk tentangan. Bila ada dakwah, mesti ada tentangan. Kenapa Nabi Allah Ibrahim ditentang? Bagaimanakah bentuk penentangan? Adakah tomahan? Adakah cacian? Tapi lebih jauh, sampai kepada bentuk fizikal. Nabi Ibrahim dibakar. Bukan setakat kata saja, bukan setakat caci saja, bukan setakat tomah saja, malah dibakar. Maksudnya atas fizikal juga berlaku terhadap Nabi Allah Ibrahim. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kita harus faham apakah hukuman dan musibah terakhir yang terkena kepada golongan-golongan yang disifatkan sebagai kaum yang mendurhakai Allah ini. Ingat tak step by step tadi? Pertama, sejarah dia. Di mana? Sekiranya berlaku perpindahan, automatik. Yang kedua apa dia? Bentuk dosa, bentuk kejahatan, bentuk keburukan yang berlaku. Sehingga seseorang Nabi diutus kepada kaum-kaum tertentu. Yang ketiga, bagaimana bentuk dan kaedah dakwah yang digunakan. Yang keempat, bentuk penentangan balik terhadap dia, reverse terhadap Nabi tersebut. Dan yang kelima, bentuk hukuman. Tu Nabi Ibrahim. Kalau kita letak Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah yang lain, contoh Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh di mana? Di mana? Tempat awal Nabi Allah Nuh. Kalau sebut hari ni secara umum tak padah. Di mana umum? Di Mekah ke? Di timur ke? Di barat ke? Di Syam ke? Secara umum, paling cakap kita tak berani cakap, kawasan Mediterania cukup lah. Biarlah. Okey. Kita tengok antara Nabi yang paling panjang usia. Berapa umur dia? 950 tahun. Dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud yang rata-rata dapat diislamkan mereka yang beriman hanya lebih kurang 80. Tempoh 950 cukup panjang tetapi yang beriman hanya sedikit. Ini membuktikan kepada kita bahawa kualiti lebih penting dari kuantiti. Kuantiti yang banyak bukan jaminan satu pihak itu betul. Kuantiti yang banyak bukan jaminan yang banyak itu benar. Tetapi kualiti yang paling penting, keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bernilai daripada apa yang bertentangan dengannya. Dan dalam sejarah para Nabi dan Rasul, kita faham antara yang beriman kepada Nabi dan yang melentang Nabi, grup mana paling banyak? Yang sokong Nabi ke yang tentang Nabi dalam mana-mana sejarah? Yang menentang tu paling banyak berbanding dengan yang beriman dan menyokong usaha dakwah para Nabi dan para Rasul. Kita ambil tadi contoh konteks yang kedua. Bentuk keburukan dan kedurhakaan kaum Nabi Allah Nuh terhadap Allah ialah yang sampai kena utus Nabi Allah Nuh tu sebab apa? Mereka buat apa? Apa dosa mereka buat? Penyembahan berhala.
Nilah penyembahan berhala buat kali yang pertama di atas muka bumi. Sebelum ni dah ada kerosakan dan kejahatan. Seawal anak Nabi Allah Adam, Habil dan Qabil dah terjadi pembunuhan. Tapi tak ada orang buat syirik lagi. Ada dosa-dosa lain, tak sampai buat syirik lagi. Tapi mari umat Nabi Nuh, mereka dah melakukan kesyirikan. Dah sembah berhala. Berhala-berhala yang digambarkan dalam surah Nuh ada lima. Wat, Suwa, Ya'ub, Ya'us, Nas. Siapa mereka semua? Mereka adalah orang-orang orang-orang alim, orang-orang soleh. Mereka diidolakan, mereka dipatungkan, mereka diacuankan, mereka dibentuk dan diarcakan. Lama kelamaan dari satu generasi tidak diperingatkan, maka berlakulah ritual dan pemujaan, permohonan terhadap patung-patung tadi selain daripada Allah, maka syirik berlangsung. Akhirnya diutuskan Nabi Allah Nuh. Ada konteks dia, ada cara dia. Bagaimana Nabi Allah Nuh berdakwah? Sama juga, tetap ditentang. Apapun penentangan tadi, bentuk dia macam mana? Nabi Nuh dituduh gila, dituduh tak betul. Sampai ke tak ada orang lain ke yang dihantar jadi Nabi, pasal apa mesti kamu, wahai Nabi Allah Nuh? Nabi Nuh dituduh gila sebab kerit buat kapal di mana? Buat kapal atas bukit. Orang buat kapal ni tempat dekat dengan sumber air, tepi tasik ke, tepi laut ke, tepi sungai ke. Ni buat jauh atas bukit. Mereka pi tengok, mereka ejek, mereka hina, mereka caci. Akhirnya ejekan itu berbaloi dah untuk mereka, tidak berbaloi sama sekali bila turunnya musibah. Bentuk musibah yang Allah kenakan ke atas umat Nabi Nuh apa dia? Banjir besar, ribut taufan. Di atas air turun mencurah-curah tak berhenti, di bawah sumber-sumber air keluar terpancuk tak berhenti. Maksudnya banjir itu berlaku dengan begitu pantas dan drastik, yang menyebabkan keterujaan berlaku. Terkesima, terkejut. Akhirnya mereka yang ingkar, mereka yang durhaka, kesemuanya ditenggelamkan dan dilemaskan oleh Allah. Yang selamat 80 orang yang beriman, termasuk 3 anak Nabi Allah Nuh, Sam, Ham dan Yafis. Bila mendarat di atas bukit Judi sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran, turunlah kesemua mereka memulakan penghidupan baru. Mereka memulakan ketamadunan dan kebudayaan baru. Sam bakal melahirkan keturunan orang-orang Arab. Ham melahirkan keturunan-keturunan bangsa berkulit gelap. Bangsa Phoenix, bangsa Habsyah, bangsa Afrika. Manakala Yafis melahirkan bangsa Turk, bangsa Eropah dan keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akan lahir daripada keturunan Yafis. Manakala anaknya Kan'an, hatulah yang tak beriman, tak mau mengikut ajaran dan ajakan bapa dia Nabi Allah Nuh, sehingga dia dilemaskan dan dimatikan oleh Allah dalam arus yang deras banjir, yang dimusibahkan dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah dua contoh. Marilah mana-mana Nabi, marilah mana-mana Rasul, anda regukan dengan lima konteks tadi untuk memahaminya. Kenapa? Kerana gambaran-gambaran ini saya analogikan dengan begitu mudah. Bagaimana kita nak analogikan semua gambaran ni, sebagaimana yang saya sebut tadi, ke semua bentuk kerosakan, semua bentuk kebejatan, keruntuhan moral dan sosial ni perlahan-lahan sedang menuju ke arah kita. Dia tidak pernah berakhir, semua perbuatan-perbuatan durjana tadi disebabkan musibah yang diturunkan oleh Allah.
Adakah penyembahan berhala di mata tuan-tuan hari ini sudah berakhir dengan kematian kaum-kaum Nabi Allah Nuh? Adakah penyembah-penyembah berhala sudah berakhir dengan hukuman tersebut ataupun berhala makin hari makin banyak? Mereka dulu sembah berhala. Allah hukum dengan banjir besar, patut hilang dalam geng-geng penyembah berhala. Tapi hari ini ada lagi ke makin banyak berhala tu? Hari ini bukan kata 50 ke tuan-tuan? 500 ke? 5,000 ke? 50,000 ke? Mungkin lebih. Mungkin lebih 5 juta berhala yang ada dan pernah wujud di atas muka bumi ini selepas peristiwa banjir besar. Dulu, pada zaman sebelum kelahiran Nabi Allah Muhammad, berhala pertama yang dibawa masuk oleh pemimpin Bani Khuza'ah selepas mereka berjaya merebut pemerintahan kota Mekah daripada bangsa Jurhum. Anak beranak je pun, semua daripada Yaman. Salah seorang pemimpin Bani Khuza'ah yang terbesar ialah Amru bin Luhai Al-Khuza'i. Amru bin Luhai ni, dia dikenali sebagai seorang yang suka buat kebajikan. Dia suka bagi orang makan, suka bagi orang minum, suka menderma, suka buat kebajikan. Bahkan ada masyarakat pada masa itu mengistilah dan melabelkan dia sebagai ulama besar, wali besar. Sebab kebajikan-kebajikan yang selalu dia tebarkan dalam masyarakat. Tapi satu hari sebagai seorang pemimpin yang menguasai kota Mekah, dia telah keluar dan pergi ke satu kawasan di Syam. Khususnya satu daerah yang disebut dengan nama Balqaq. Di situ dia melihat penduduk-penduduk di Balqaq tu suka melakukan penyembahan berhala. Di sisi dia, dia merasa itu perbuatan yang baik. Kenapa dia merasa itu perbuatan yang baik? Sebab Balqaq ni Syam. Apa yang ada di Syam? Sebab dia merasakan Syam itu adalah bumi para Nabi dan para Rasul. Jadi dia tengok perbuatan tersebut, dia rasa baik. Bila dia nak balik ke Mekah, dia minta seekor. Minta kat aku seekor, aku nak balik ke Mekah. Sebelum tu tak ada. Jadi diberi oleh orang-orang Balqaq tadi satu patung yang dinamakan sebagai Hubal. Patung Hubal ni dibuat daripada batu akik merah. Dari rambut, kepala ni sampai kaki komplit. Satu je cacat, tangan kanan dia putus. Bila bawa balik, tangan baru daripada emas suci, emas murni, emas tulen. Jadi semua tu batu akik merah kecuali pergelangan tangan tu emas. Diletak di mana? Dalam Kaabah, tuan-tuan. Bila tiba musim haji, dikeluarkan, diletak di depan pintu Kaabah. Di samping dua berhala lain yang sinonim disebut berhala Isaf dan Na'ilah. Apa dia berhala Isaf? Apa dia berhala Na'ilah? Berhala ni dulu orang. Berhala dua ni dulu manusia. Isaf tu lelaki, Na'ilah tu wanita. Tetapi kenapa mereka jadi patung berhala? Kerana terjadi perbuatan mereka bermukah, berzina di dalam Kaabah. Jadi Allah hukum, Allah laknat mereka jadi patung batu. Jadi diletakkan di samping patung Hubal. Bila mari, amalan-amalan haji pada zaman jahiliah, habis saja tawaf tujuh keliling tu, mereka duduk depan Hubal tadilah. Duduk depan Isah, duduk depan Na'ilah, bermohon. Minta tu, minta ni, doa tu, doa ni, dah jadi mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala melalui patung-patung tadi. Dan dapat berita kepada Amru ni juga, dia pergi ke satu tempat di kawasan Jeddah. Di situlah dia korek harta-harta karun lama. Agak-agak tuan-tuan, apa harta-harta karun yang berada, yang tersembunyi, yang terselindung di bumi Jeddah? Itulah patung-patung lima berhala yang ada pada zaman Nabi Nuh yang hanyut pada banjir besar dulu. Mereka duduk di mana? Mereka duduk di Jeddah. Lalu dikorek-korek, digali-gali dan dibawa ke bumi Tihamah.
lalu dibagikan kepada suku-suku dan kabilah tertentu. Ha, kamu suku ni buat balik patung ni, kamu kabilah ni buat balik patung ni. Lalu ada juga patung-patung yang terkenal yang Al-Quran sebut dalam surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manatus salisatal ukhra. Ada patung Lata, ada patung Uzza, ada patung Manat. Patung Lata duduk di mana? Duduk di Taif, orang-orang Taif yang jaga. Patung Uzza duduk di mana? Duduk di Wadi Nakhlah, duduk di lembah kurma. Patung Manat duduk di mana? Duduk di Musyallal, dekat Bukit Qudai. Di situ ada pesisiran tepi Laut Merah. Dulu Rasulullah pernah lalu ikut situ. Waktu Rasulullah hijrah, Rasulullah hijrah dulu tak ikut jalan biasa, tapi lalu ikut pesisiran tepi Laut Merah dan singgah di perkampungan di Qudai tu. Di situ ada patung Manat dekat kaki bukit. Rasulullah dulu pi 4 orang kan? Rasulullah, Abu Bakar, tuan-tuan, siapa 2 orang lagi? Unta 2 ekor, seekor unta 2 orang. Rasulullah duduk belakang, pemandu siapa? Yahudi yang disewa tu. Apa nama dia? Abdullah bin Uraikid. Abu Bakar dengan pembantu dia, iaitu Amru bin Fuhairah. Singgah di situ. Bila singgah di situlah terjadinya kes, siapa yang kejar Nabi dengan kuda tu? Sampai kaki kuda dia tenggelam. Siapa? Siapa kejar Nabi? Surah Suraqah bin Malik. Sebenarnya orang lain yang nampak Nabi di pasar tu berhenti. Tapi bila orang ni nampak, dia kata ni lah yang 4 orang ni lah yang dikehendaki oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy di Mekah. Dapat tangkap orang ni, bawa pi pada depa, hadiah dia cukup lumayan, 100 ekor unta. Unta merupakan satu kenderaan paling mewah lah pada masa itu, tak? Kita bayangkan seperti Mercedes, BMW, 100 ekor ni, 100 biji Mercedes, 100 biji BMW, cukup lumayan dapat tangkap orang. Sebab dia orang biasa, bagi tahu dekat ketua. Ketua siapa? Suraqah. Suraqah pada masa tu ada, kita kata macam perhimpunan, tak tahulah mesyuarat PABG sekolah mana masa tu. Dia duduk di situ, kawan tu pun bagi tahu. Tuan, tadi di pasar saya nampak orang sekian-sekian dan saya yakin orang ni dikehendaki. Hadiah dia sekian-sekian. Apa kata Suraqah? Kamu tersilap orang, bukan orang tu. Salah tu. Orang tu aku dah lihat kemari. Dia dah datang semalam, hari ni dia datang lagi, mungkin dia tertinggal ataupun tercicir sesuatu. Salah tu, pandangan mata kamu silap, bukan depa yang dikehendaki. Kawan ni pun balik. Bila kawan ni balik, dia balik ke rumah dia, siapkan bekalan, terus dia kejar. Tapi kenapa dia cakap macam tu dekat orang tu tadi? Sebab dia nak bolot semua, tak mau bagi 2. Kalau pi 2 orang, kena bagi 2. Jadi dia buat cerita, salah tu orang lain tu. Sebenarnya dia nak pi seorang. Bila pi seorang, last kali apa jadi? Kaki kuda dia terperosok masuk, dia terpelanting jatuh, bangun lagi, kejar lagi, terperosok lagi, jatuh lagi. Sampai 3 kali dia jatuh. Akhirnya dia minta pertolongan daripada Rasulullah. Rasulullah pusing balik. Abu Bakar suruh straight dah, biarkan dia. Tapi inilah akhlak yang meruntun jiwa Suraqah bin Malik. Bila Nabi tolong dia, dia dapat rasakan sesuatu. Bila Nabi berhijrah ni, Nabi akan disokong, Nabi akan ditolong, dan Nabi akan dapat kejayaan di Mekah, di Madinah. Nabi akan kembali semula ke Mekah. Dia baru kenal lagu ni, dia punya vision pada perjalanan dan perjuangan Nabi ni sampai Nabi boleh patah balik ke Mekah dan menguasai Mekah. Lalu perjanjian dibuat dan ditulis perjanjian tu. Oh, sampai ke bawa alat tulis. Ya. Bukan bawa alat tulis tu nak tulis perjanjian Nabi dengan Suraqah, tapi alat tulis dibawa pula dah. Dibawa kerana apa?
Kerana takut-takut ada wahyu yang turun sepanjang perjalanan hijrah ni. Jadi Abu Bakar ataupun Amru boleh tulis wahyu yang turun tu. Tu tujuan dia. Dua benda yang disetujui. Suraqah minta pada Nabi apa? Suraqah minta pada Nabi, kalaulah satu masa kamu kembali semula ke Mekah dan kamu nampak muka ni, muka aku ni Suraqah, lupakan kisah yang berlaku hari ni. Buat-buat tak tahu. Contohnya, kalau nak bagi mudah faham lagi, kalau saya dengan Abu Bakar jumpa orang ni, jangan sebut macam ni, Abu Bakar, kamu ingat tak dulu, muka ni lah yang tahan kita ni. Dulu dia yang nak sekat kita, dulu dia yang nak tangkap kita, hari ni kita dah jumpa dia. Macam, jangan buat lagu ni lah maksudnya. Maksudnya, maafkan aku, buat-buat selesai kisah ni. Jangan ungkit balik. Yang kedua, hak ni penting. Jangan cerita kat orang, aku terbalik kuda, jatuh kuda. Memang malu. Kaki kuda dia tu. Jagoan kuda, jatuh kuda, memang malu. Seperti Mak Rempit, satu malam tiga kali jatuh berlumba. Memang memalukan. Tapi akhirnya apa? Janji Rasulullah. Rasulullah kata satu masa perhiasan, gelang-gelang, bingga-bingga Maharaja Parsi akan berada pada tangan kamu. Dan akhirnya terbukti bila zaman pemerintahan Sayyidina Umar, kerajaan Parsi jatuh. Dan harta-harta ghanimah kerajaan Parsi dibawa balik ke Madinah dan Umar minta siapa yang pakai? Suraqah bin Malik yang pakai. Baru dia teringat apa yang Nabi sebut dekat dia dulu, sudah terbukti kebenaran. Sebenarnya nak cerita berhala je, dia jadi panjang tak? Tak apa, kita palingkan balik. Berhala, ada lagi tak? Ada. Zaman Nabi Hud. Zaman Nabi Hud tu, apa yang berlaku sungguh di luar dugaan kita. Dah ada masyarakat dan umat pada zaman Nabi Hud yang mula menafikan adanya hari kemudian. Tak percaya akhirat dah. Berasa hidup ni atas dunia semata-mata, keseronokan, nak enjoy, nak melampiaskan nafsu, nak jadi bebas daripada kekangan dan hukum-hukum Tuhan, hidup atas dunia. Lepas mati tak ada apa-apa. Dah berlaku pada zaman Nabi Allah Hud. Dan tubuh-tubuh mereka Allah jadikan jauh lebih besar daripada umat Nabi Nuh. Perwatakan mereka dan perawakan mereka jauh lebih menarik. Maksudnya kalau kita kata Adam sampai Nuh sampai ni patut makin kecil, tapi lepas Nuh tu Allah buat lagi besar. Lagi besar, lagi sado, lagi bertenaga. Dalam surah Al-Fajr Allah rakamkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Adakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah memperlakukan terhadap kaum 'Ad? Irama zatil imad. Iram tu nama bandar mereka, kota kosmopolitan mereka yang dipenuhi dengan tiang-tiang yang besar dan gah. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang sebelum ni tidak pernah ada creation dan ciptaan sebegini. Kamu tak akan pernah tengok di mana-mana. Hebatnya kota mereka. Tapi akhirnya mereka tetap dimusibahkan, dihukumkan oleh Allah. Berbalik kepada zaman kita, orang tak percaya siksa kubur, orang tak percaya nikmat kubur, orang yang tak percaya adanya kehidupan kedua yang namanya mahsyar dan hari kemudian, ada ke? Habis dah. Habis zaman Nabi Hud ke ada lagi umat-umat yang kepala otak macam tu? Ada lagi, ramai. Dia berasa hidup, mati. Kalau kita fikir rasional, hidup mati tanpa soal pembalasan baik dan buruk, dah kita hidup ni, hidup macam mana pun, mati habis. Bila habis macam tu, agak-agak tuan-tuan nak jadi baik ke baik jadi jahat? Kalau tak ada dinilai, Allah tak nilai, mati-mati je. Baik jadi baik ke baik jadi jahat?
baik jadi jahatlah. Bunuh orang pun Allah tak nilai. Rogol orang pun tak nilai. Apa? Menjudi pun tak nilai. Berzina pun Allah tak nilai. Mati, mati sama macam perlakuan orang buat baik. Jadi apa signifikan, apa fair hari ini perbezaan orang buat baik dengan buat jahat kalau tak ada nilai-nilai tadi? Jadi di mana fair dia? Baik jadi jahat lah. Dah tak ada hukuman, tak ada apa. Mati-mati kering semua lagu tu. Tak boleh nak kata apa kan? Jadi sebab ada penilaian baik buruk, satu zarah pun akan dinilai kebaikan, satu zarah akan dinilai keburukan. Sebab itulah kita berusaha nak jadi baik hari ini, walaupun tak berapa baik lagi. Kita berusaha nak jadi soleh, walaupun tak berapa nak soleh lagi. Okey, zaman Nabi soleh. Zaman Nabi soleh, mereka sudah mempertikaikan watak kenabian dan rasul. Nabi apa ni? Rasul apa ni? Lepas tu menafikan mukjizat, bunuh mukjizat. Hari ni ada lagi tak orang yang tak percaya tentang Nabi dan Rasul? Ada. Orang tak percaya mukjizat? Ada. Ni apa cerita ni? Sampai kuda ada sayap boleh terbang ni, Isra' Mi'raj ni. Ni adalah cerita kuno. Ni adalah cerita karut. Ini ada cerita yang tidak ada keterlibatan saintifik. Siapa nak percaya? Dia seumpama selaras satu level dengan kuda Pegasus, orang-orang Yunani, ataupun rusa terbang Santa Claus. Lebih kurang cerita macam tu. Dia buat ayat-ayat lagu tu tak? Wujud lagi tak manusia tu? Hari ini? Wujud. Zaman Nabi Ibrahim tadi, percaya ramalan, percaya nujum, percaya bintang, sembah dewa-dewa, berlambak lagi. Mari zaman Nabi Isa, mengakui anak Tuhan. Seawal Nabi Allah Uzair, Uzair juga dikatakan oleh sebahagian orang Yahudi sebagai anak Tuhan. Hari ini ada lagi tak? Setengah orang didewakan, dikultuskan, disucikan sebagai anak Tuhan. Ada, tak pernah berhenti. Bahkan lebih jauh, mengaku diri jadi Tuhan ni berakhir pada Namrus dan Fir'aun ataupun raja di Kianusus zaman Ashabul Kahfi. Keada lagi hari ni orang mengaku jadi Tuhan. Ada tuan-tuan. Sebelum nak mengaku jadi Tuhan, terlebih awal mengaku jadi wali-wali. Oh, aku ni wali lah. Ada yang mengaku jadi imam. Imam Mahdi pun berlambak. Ada yang mengaku jadi rasul tu, rasul ni. Rasul dah habis dah dia. Rasul Melayu ke, rasul Kadazan ke, rasul tu ke. Last kali mengaku jadi tu Tuhan. Isu dia tuan-tuan, hak dia nak mengaku tu satu hal. Belakang pengakuan dia tu tak ada orang ikut ke ada orang ikut? Ya Allah. Belakang pengakuan dia sebagai Tuhan tu ada orang ikut. Kita pun tak boleh nak fikir di mana mereka letak minda, mereka letak otak yang nak menisbahkan orang ni Tuhan sedangkan sifat dia sama macam kita. Kalau dia lapar, dia buat apa? Makan juga. Kalau dia dahaga, dia kena minum juga. Kalau dia sakit, masuk hospital juga. Kalau kencing manis, kena cucuk sendiri juga. Kalau lebih kencing manis, kena potong kaki juga. Kalau sakit jantung, kena masuk IGN, kena bedah, kena bubuh tu, kena bubuh ni, korek situ, korek sini. Time hidup pun beli takaful dengan insurans juga. Boleh bayang tak Tuhan lagu ni? Apa ke jenis Tuhan? Lebih kurang aku juga. Aku pun beli takaful, Tuhan pun kena beli takaful. Kita tak boleh nak bayang. Mungkinlah penisbahan tu dia tunjukkan sesuatu yang ajaib ke, pelik ke. Ha, ambil kelapa, kuek-kuek-kuek, keluar santan terus ke. Ha, jenis lagu tu tak?
pegang tanah, baca-baca jadi emas ketul ke, mungkin orang anggap, oh Tuhan lah dia ni. Benda-benda macam ni, benda-benda pelik. Kadang-kadang benda tu bukan pelik pun, tapi si sihir yang dikelabui mata kepada peminat-peminat dan follower dia untuk mengangkat dia, mengkultuskan dia. Macam-macam kesesatan yang berlaku hari ini. Baik tuan-tuan, bila kita lihat semua ni berlaku, analogi yang saya nak bawa tadi, oh, kos 9, sampai ku apa? Pengerusi? Oh, soalan lagi? Ni tak habis lagi? Boleh lagi tak? Sebab esok nak balik dah ni. Esok tak ada dah KL ni. Ni last. Okay. Baik, analogi paling mudah, tuan-tuan pernah tengok tak pertunjukan wayang kulit? Wayang kulit, pernah tengok? Orang hak 60-an, 70-an biasa dengan wayang kulit. Antara watak-watak terkenal wayang kulit apa dia? Kalau orang Kelantan, Pak Dogo, Wok Yo, Samad, siapa lagi? Sa'id. Tu. Kalau yang standard, Seri Rama, Sita Dewi kan? Tu. Raja Hanuman dan sebagainya. Baik. Bukan tu cerita dia. Cerita dia seumpama kaum-kaum tadi yang telah dibinasakan oleh Allah seumpama watak-watak wayang kulit yang tak dimainkan lagi. Tetapi watak-watak yang cuma untuk dikenang dan disimpan di dalam kotak. Biar dia bersemadi di situ, jangan buka, jangan keluarkan balik. Kalau tagline filem, jangan pandang belakang congkak tak? Tapi hari ini ada tangan-tangan manusia yang buka balik kotak ni. Buka balik bekas ni, apa yang dia buat? Dia bagi balik roh dan kehidupan kepada watak-watak yang bersemadi tadi. Ingat tuan-tuan, jangan bagi balik roh dan kehidupan kepada watak tadi. Tapi yang jadi isu, ada orang yang hidupkan balik. Dia ambil, dia mainkan balik. Bila mainkan balik, maka legasi dan warisan penyembahan berhala akan berakhir atau terus hidup. Sebab ada orang yang bagi roh kehidupan pada permainan tu. Sembah berhala pun tak berhenti, geng-geng-geng-geng-geng. Tolak akhirat pun tak berhenti. Lawan Nabi tak berhenti, lawan mukjizat tak berhenti, sembah dewa tak berhenti, sembah busuk, sembah matahari, sembah ni tak berhenti. Sebab apa? Sebab ada manusia-manusia yang memberikan kembali roh dan kehidupan kepada perbuatan-perbuatan yang pernah dimusibahkan oleh Allah tadi. Akibatnya, legasi dan warisan tersebut terus wujud sampai hari ini. Dulu satu pesen, mari satu pesen, satu pesen. Ha ni kumpul semua, gedegang ke sini. Tu tak kira hak kaum Nabi Lut lagi. Hak kaum Nabi Lut dulu, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, stop. Kita hari ni, sama ke terlebih dah? Terlebih. Lelaki sama lelaki, ya. Perempuan sama perempuan, ya. Lebih lagi. Hari ini kita istilahkan sebagai LGBT. Padahal lebih buruk lagi sebenarnya. Tapi itu pun cukup. Lesbian, gay, bisexual, transsexual atau transgender. Hak laki sama laki satu hal, perempuan sama perempuan satu hal. Hak jenis minat dua jenis ni satu hal. Maksudnya kalau saya ni lelaki, dengan perempuan pun okey, dengan sama lelaki pun okey. Kalau hak perempuan tu, sama lelaki pun okey, sama perempuan pun okey. Lepas tu hak jenis ada dua-dua pula, lagu mana? Hak kelamin lelaki pun duduk di dia, hak kelamin perempuan pun duduk di dia. Mari orang lelaki guna hak ni, mari orang perempuan guna hak tu. Bahkan kenapa kita kata lebih? Sebab ada dah sifat manusia yang melampau ni. Bila mereka dah puas dan boring sama-sama manusia, mereka pi taji siapa? Kadang-kadang kesian dekat kuda. Kuda pun kena. Lembu kena. Kambing kena. Ayam kena. Ular kena, belut kena.
Habis segala spesies binatang, dia pi pula sayur-sayuran dan buah-buahan. Terung kena, peria kena, timun kena. Habis, tak reti nak cakap. Habis sayuran dan buahan, dia nak pi apa? Tak tahulah. Vacuum ke? Exhaust kereta ke? Aduh, letihlah geng-geng ni dah. Tak ada otak dah nak fikir. Tujuan dia apa? Nak lampias nafsu dia lah. Dah asyik dah dengan hak ni dia. Boring tukar hak ni, boring tukar ni. Dia tak tahu dah nak buat apa. Yang penting nafsu dilepaskan, nafsu dilampiaskan. Dia nak hidup bebas sangat. Bila terlampau nak bebas, kita tak berasa tak terikat dengan hukuman dan peraturan Allah tadi. Nak jadi free sangat. Aduh, letih manusia. Baik, kita ambil lah satu. Hak Nabi tu biarlah. Hak Rasul yang tidak disebutkan namanya. Sepanjang ilmu dan pengetahuan tuan-tuan, cuba sebut seorang hak Nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Hak tuan-tuan tahulah. Kalau kata Nabi Khidir, memang selalu masyhur dah. Nabi Uzair dah ada dah. Nabi apa? Nabi Samuel. Nabi Samuel ni Nabi di kalangan Bani Israel. Tuan-tuan nak tahu Nabi Samuel, rujuk Baqarah 246, 247, 248. Ha, cari dalam ayat tu, itulah kisah Nabi Allah Samuel walaupun tidak disebutkan namanya. Sebab asbabun nuzul memang merujuk kepada Nabi Allah Samuel. Nabi Allah Samuel ni, sebelum kita berakhir lah kan, sebelum Nabi Allah Samuel lahir dan ada ni, sebelum tu zaman pemerintahan para hakim. Saya nak lanjutkan macam ni je. Dulu bila Nabi Musa dengan Nabi Allah Harun, dia keluarkan Bani Israel, dengan kata lain menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun. Fir'aun tenggelam tu, mereka tiba di semenanjung Sinai. Bila tiba di semenanjung Sinai, kita kira pendekkan cerita, Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat. Siapa yang bawa masuk Bani Israel, dengan kata lain mengetuai, mengepalai Bani Israel masuk ke bumi Kanaan, bumi Palestin? Siapa? Nabi Harun meninggal dah, Nabi Musa pun meninggal. Siapa yang tukang bawa bakul ada ikan waktu nak pi berguru dengan Nabi Khidir tu? Nabi Musa pi dengan siapa? Nabi Yusha bin Nun. Kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut Joshua. Ha, Nabi Joshua. Sebenarnya Nabi tu yang sama. Nama tu kadang-kadang menyebabkan kita keliru. Contoh, Arab Adam, Inggeris Idris. Idris apa? Tadilah The Book of Enoch. Enoch, Idris, Enoch, Noah, Noah, Hud. Ada yang sebut Hud, ada yang sebut Abir. Okey, lepas Hud, Saleh, Saleh, Ibrahim, Abraham, Ishak, Isaac, Ismail, Ismail, Daud, Dawid, Yusuf, Yosef, Shu'aib. Nabi Shu'aib ni bukan dekat-dekat. Nabi Shu'aib memang jauh. Jethro. Ha, kalau dengar nama Nabi Jethro, tu adalah Nabi Allah Shu'aib. Ilyas, Ilya, Ilyasa, Elisha. Nampak macam bunyi nama perempuan, Elisha. Kalau Nabi Yunus, Jonah. Ha, Nabi Zakaria, Zikaria, Zakaria. Yahya, John. Isa, Yesus. Muhammad, Muhammad lah. Okey. Baik.
Itu nama-nama. Sebenarnya perbezaan sebutan, perbezaan bunyi, perbezaan intonasi merujuk kepada figure yang sama je sebenarnya. Bahasa je yang membezakan bunyi-bunyi tadi. Baik. Yang bawa masuk itu Nabi Yusha bin Nun bin Yufran. Bin Afraksim bin Yufran. Dia adalah keturunan dari suku Yufran. Dia adalah cucu cicit Nabi Allah Yusuf. Yusha bin Nun bin Afraksim, Yufran bin Yusuf alaihi salam. Dia adalah cicit Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan Nabi Musa. Bila dia bawa masuk, yang mula menjadi raja Yusha bin Nun lah. Sampailah dia meninggal. Lepas tu Khalid bin Yuqanna naik jadi raja kedua. Sampai Khalid bin Yuqanna meninggal. Yang ketiga, naik raja yang bernama Hizkil bin Buza. Juga sampai Hizkil bin Buza meninggal, habis zaman raja-raja yang tiga orang ni, barulah naik sistem pemerintahan para hakim. Sistem pemerintahan para hakim, jumlah hakim ni mengikut suku Bani Israel. Bani Israel ada berapa suku? Anak-anak Nabi Yaakob dulu ada berapa orang? 12 orang. Rubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Asyir dan Naftali. 12. Jadi 12 suku Bani Israel, anak-anak Nabi Allah Yaakob tadi. Maka 12 para hakim ni juga diambil daripada keturunan 12 Bani Israel. Jadi siapa 12 hakim yang pernah hidup dalam sejarah? Hakim-hakim yang 12 ni, nama dia yang pertama Otnil. Hakim yang kedua Ehud. Hakim yang ketiga Samgar. Hakim yang keempat satu-satunya perempuan Deborah. Dengan panglima perang dia nama Barakh. Yang kelima Gideon. Kemudian meninggal diganti dengan Abimelech. Yang keenam Tola. Yang ketujuh Yair. Yang kelapan Yefta. Kesembilan Ebzan. Kesepuluh Elon. Kesebelah Abdon. Kedua-belah Simpson. Inilah Nabi Allah Simpson. Samson and Delilah. Yang digelar oleh Rasulullah dalam bahasa Arab Syam'un Al-Ghazi. Itu 12 para hakim Bani Israel. Tapi tuan-tuan pernah dengar dalam surah Al-Maidah ayat 12. Walaqad akhazallahu misaqa bani Israel wa ba'athna minhum musna'ashara nakiba. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian bai'ah taat setia dengan Bani Israel dan mengangkat di kalangan mereka 12 orang nakib. 12 orang nakib tak sama dengan 12 orang hakim. Siapa dia nakib-nakib Bani Israel? Yang waktu Nabi Musa ketuk batu tu terpancar 12 mata air. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Fam fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Siapa 12 nakib? Siapa 12 ketua? Yang pertama Syammiyah. Yang kedua Syafat. Yang ketiga tadi pemimpin kedua Khalid bin Yuqanna keturunan Yahuza. Yang ketiga yang keempat Yijal. Yang kelima Nabi Yusha bin Nun keturunan Yufraim. Lepas tu Falti yang keenam. Yang ketujuh Gajal. Yang kelapan Gadi. Yang kesembilan Ammiya. Yang kesepuluh Setur. Yang kesebelah Nauhbin. Yang kedua belah Guil. Ni adalah 12 nakib. 12 Bani Israel, 12 hakim, 12 nakib. Dalam sejarah Islam, kita juga banyak tersinonim dengan angka 12. Betul tak? Betul. Seawal keturunan Nabi Allah Ismail. Kalau Bani Israel ada 12, Nabi Ismail juga ada 12 orang anak.
Siapa anak-anak Nabi Allah Ismail? Nabat. Disebut Nabayut. Qaidar. Siapa lagi? Abda'il. Mubsyam. Mishma. Duma. Misha. Hidat. Yatma. Yatur. Nafis. Qaidaman. Ni 12 orang anak Nabi Allah Ismail. Bahkan dalam sejarah perjanjian Aqabah, Nabi Allah Muhammad juga telah ada 12 orang pelindung-pelindung Ansar, bukan? 9 Khazraj, 3 Aus. Siapa 12 nakib Rasulullah di Madinah? Aus ada 3 orang. Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Khaisamah, Farwah ibn Munzir. Tu 3 orang Aus. Khazraj ketua dia, As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawahah, Rafiq bin Malik, Al-Barra' bin Ma'rur, Abdullah bin Amru bin Hiram, Sa'ad bin Ubadah, Ubadah bin As-Samit. Kemudian Munzir bin Amru. 9 campur 3 berapa? 12. Kemudian tak cukup lagi, haluan-haluan Syiah Imam 12 pun ada berapa? Ada 12 imam juga ada. Nombor 1 siapa? Sayyidina Ali lah, yang disebut sebagai Murtada. Yang kedua Hasan Al-Mujtaba. Yang ketiga Husain, sebab syahid di Karbala. Husain As-Syahid. Yang keempat, penerus legasi keturunan ni, Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin yang digelar As-Sajjad. Kemudian yang kelima, Muhammad Al-Bakir. Yang keenam, Ja'far As-Sadiq. Yang ketujuh, Musa Al-Kazim. Yang kelapan, Ali Ar-Ridha. Yang kesembilan, Muhammad Al-Jawad. Yang kesepuluh, Ali Al-Hadi. Kesebelah, Hasan Askari. 12, Qaim Al-Mahdi. Imam Mahdi Muntazar lah. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi akan adanya 12 orang khalifah. Rasulullah tak sebut dengan kalimah imam. 12 orang khalifah semuanya daripada keturunanku Quraisy. Ini pandangan. Ini bukan pasti, bukan ketetapan. Jangan taruhkan sepenuh keyakinan. Ada sebahagian ulama menyebut 12 tu yang pertama sampai nombor 4, khalifah 4 lah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Yang kelima, yang pernah menjawab jawatan khalifah walau cuma 5 atau 6 bulan, anak dia Hasan. Yang keenam, Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang ketujuh, Abdullah bin Zubair, pernah dilantik sebagai khalifah di kawasan Mekah dan juga Madinah sebelum bertempur dengan tentera-tentera Yusuf ibn Hajjaj As-Saqafi. Baik. Yang ketujuh, Abdullah bin Az-Zubir. Yang kelapan, cucu cicit Sayyidina Umar. Siapa yang hebat dinasti Umayyah? Umar bin Abdul Aziz. Tu yang kelapan. Yang kesembilan, yang buka Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang kesepuluh, orang paling kanan kepada Imam Mahdi, Syu'aib bin Saleh At-Tamimi. Yang ke-11, Imam Mahdi. Yang ke-12, yang terakhir khalifah sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah, Al-Qahtani. Nah, ni tak ada kepastian, cuma pandangan sebahagian ulama. Angka 12 sinonim. Dan kita pun bulan 1 sampai bulan 12 nak habis ni. Ke kena kira juga Januari, Februari tak payahlah. Okey, kembali. Bila sebut Nabi Allah somewhere, dia berlaku selepas tamat hakim tadilah. Baru Allah lantik Nabi Samuel, diangkat. Nabi Samuel ni lahir sewaktu konfrontasi dengan golongan-golongan Goliath, orang-orang besar yang diketuai oleh Jalut. Jalut ni duk serang orang Palestin, duk serang orang Bani Israel ni, duk bunuh mereka. Akhirnya orang-orang Bani Israel jumpa Nabi Samuel nak minta angkat seorang pemimpin, angkat seorang raja, biar kami duduk
memperteguhkan kedudukan raja ni di belakang dia akan lawan geng-geng Jalut. Maka yang diangkat siapa? Dalam Quran sebut yang lawan Jalut ialah Talut. Tapi sayangnya Talut ini dia hanya ada riwayat menyebut dia hanya tukang apa, bila sembelih binatang ni kita ambil kulit tu kita jemur, penjual belulang. Ada kata macam Piramli dalam Ahmad Al-Bab jadi penjaga kambing. Ada satu riwayat menyebut kambing dia hilang. Dia pun pergi cari, lalu depan rumah Nabi Allah Samuel. Nabi Allah Samuel satu-satunya keturunan Lewi yang masih terselamat. Keturunan Lewi yang terselamat ni, dia ada menjaga harta pusaka peninggalan Nabi Allah Musa, iaitu tongkat Nabi Musa dengan tanduk. Tanduk ni untuk apa tuan-tuan? Tanduk ni sebenarnya, tanduk tu dia isi dalam lubang tanduk tu minyak. Minyak ni ialah untuk upacara ritual. Kalau kita angkat seorang, kita angkat seorang pemimpin ataupun raja, jadi sebelum dia tu ditabalkan, kita ambil minyak daripada tanduk tu, kita lumurkan pada tubuh orang yang nak angkat tu. Tu ritual orang-orang Bani Israel, Yahudi. Jadi dengan Nabi Samuel ada dua benda tu. Tanduk tu dia letak di kita kata apa, depan rumah ni, ruang tamu. Dia sangkut dekat dinding. Tongkat dia simpan. Bila Talut pergi situ, dia lalu, dia tanya Nabi Allah Samuel, ada nampak tak anak kambing dia hilang? Tak ada. Tapi satu benda pelik terjadi. Bila Nabi Allah Samuel lihat, bila Talut ada dekat rumah dia, apa jadi? Minyak yang dalam tanduk tadi mula menggelegak. Minyak tu bukan dipanaskan, menggelegak. Salah satu tanda bila minyak tu menggelegak, pemimpin tu ada dekat di situ. Bila tengok satu tanda dah jelas minyak menggelegak, dia panggil Talut. Lalu dia ambil tongkat Nabi Musa, diukurkan. Memang sama tepat ketinggian ukuran tongkat Nabi Musa dari kepala sampai kaki Talut sama. Inilah pemimpinnya. Jadi bila nak angkat Talut, ni nak cakap Bani Israel. Bani Israel ni dia punya semangat asabiah, walaupun sama-sama Bani Israel. Cuma Talut ni lahir daripada keturunan Bunyamin, adik Nabi Allah Yusuf tu. Dia kalau bolehlah, Talut ni kami naklah keturunan Lewi. Sebab Lewi ni melahirkan keturunan para Nabi. Nabi Musa Lewi, Nabi Harun Lewi, Nabi Ilyas Lewi. Kalau boleh keturunan para pemimpin, penguasa, raja-raja, keturunan Yahuza, Nabi Daud Yahuza, Nabi Sulaiman Yahuza. Ni lahir Bunyamin. Seolah-olah lekeh, padahal Bani Israel juga. Kalau kita kata orang ampang, bagaimana? Hak nak diangkat ni orang ampang, Nabi Samuel kata, letih ya? Ni sama dia dah ni, cuma Bunyamin je. Dia jadi pelekeh dah. Dia nak hebat-hebat. Tambah-tambah kerja Talut apa dia? Gembala kambing, jual belulang. Kalau boleh nak lah macam wakil-wakil rakyat kita. Nak jadi wakil rakyat, mestilah syarikat ada tiga. Datuk tu, datuk ni, senang kita nak minta pertolongan. Ni nak minta apa dengan dia? Last sekali Allah angkat juga. Dan didatangkan apa? Satu yang special. Tabut Sakinah. Tabut tu mereka bawa masuk dalam siri peperangan. Bani Israel tak pernah kalah. Tapi Allah tarik balik tabut tu, hilang dah. Tak tahu duduk mana. Sampai hari ni mereka duduk cari, duduk di mana tabut Sakinah tu. Siapa yang pegang? Tabut Sakinah. Sakinah tu berlambak mana-mana. Tabut tu yang payah. Itulah Nabi Allah Samuel. Siapa yang jadi jeneral tentera Talut pada masa tu? Itulah Nabi Allah Daud alaihissalam. Daud lah yang bunuh Jalut tu, Nabi Allah Daud. Tapi walaupun raja ketua dia Talut, Daud yang berjasa kepada Bani Israel membunuh Jalut. Itulah kisah lebih kurang tentang Nabi Allah Samuel. Banyak lagi ni nak cerita, tapi dah biarlah. Ada soalan ke tak? Tapi sebelum tu nak iklanlah sikit.
Ini di tangan saya ni ada buku. Buku ni ialah buku kedua selepas buku Konspirasi Babylon. Buku ni nama dia Messiah Osmania, Konspirasi Yahudi, Rothschild dan Donme. Dalam ni sebenarnya adalah kisah-kisah bagaimana khilafah terakhir yang kita punyai, iaitu Khilafah Osmania, boleh jatuh, runtuh dan berakhir pada 3 Mac 1924. Mungkin ada yang telah baca sebelum ni isu-isu korupsi, isu-isu rasuah, isu-isu kegagalan dari sudut manajemen, pengurusan dan pentadbiran. Tetapi di sana mungkin kita terlepas pandang tentang peranan Yahudi yang bernama Sabata Zewi, yang menyamar sebagai Aziz Mahmud Effendi. Dia menyamar masuk Islam, mengkucar-kacirkan bidang pengurusan dan pentadbiran sistem kekhalifahan, ditambah dengan konspirasi daripada Rothschild dari sudut hutang-hutang yang diberikan, dan juga satu lagi secret society yang mungkin jarang kita dengar, iaitu Don May. Sampai hari ini pun Don May masih wujud, tuan-tuan. Okey, jadi siapa yang berminat, tidak ada unsur paksaan, boleh dapatkan di luar sana sekejap nanti dengan harga RM25 sahaja. Okey, sekian dimaklumkan. Alhamdulillah, sangat jelas dan rinci lah penjelasan Ustaz pada malam ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi menambahkan keimanan, keyakinan, dan dalam masa yang sama menambahkan kecintaan kita kepada Nabi-Nabi yang terdahulu, terutama sekali dengan besar kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk meneruskan lagi acara kita pada malam ini, ada soalan-soalan yang akan diajukan dan mungkin boleh 20 soalan untuk Ustaz. Berapa? Ada 20 soalan. Allah. 20 soalan untuk tidur sini, Ustaz. InsyaAllah saya akan bacakan soalan-soalan yang mendapat undian tertinggi. Dan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Faisal daripada Ampang Hilir. Soalan saya, adakah Illuminati sudah pun masuk dalam Malaysia, khususnya dalam arena politik Malaysia? Okey. Baik. Bila sebut tentang Illuminati, ni kita sebut secara dasar, secara base. Biasanya Illuminati ni dia lebih bergerak kepada unsur-unsur yang disebutkan sebagai New World Order. New World Order. Bagaimana kumpulan secret society yang dinamakan sebagai Illuminati ni, dia ditubuhkan dulu di mana? Di Bavaria. Bavaria ni di mana, tuan-tuan? Jerman. 1 Mei 1776, dan kebetulan lah dia bertepatan dengan hari apa? 1 Mei, hari pekerja kan, hari buruh, nak buat macam mana, kebetulan je, tak ada apa pun. Baik, bila dia terlibat dengan New World Order, dan dia juga terlibat dengan apa yang dikatakan sistem-sistem yang penting, bagaimana untuk mengawal dan bagaimana untuk mengekang sistem-sistem tersebut. Sebagai contoh, bila kita sebut tentang Federal Reserve, tuan-tuan pernah dengar tentang Federal Reserve? Federal Reserve ni yang mengawal dia ada 12 syarikat dan dia diketuai oleh 7 lembaga ahli pengarah. Tapi clue kepada tuan-tuan, saya nak turut tuan-tuan kaji 4 benda. Benda ni sentiasa berada di belakang mereka. Pertama, saya sebut istilah saja, lepas ni carilah, Black Rose. Black Rock. Boleh faham tak? Batu hitam. Black Rock, satu. Yang kedua, Vanguard. Yang ketiga, apa yang dia sebut nanti saya ingat saya. Black Rock, Star Street kalau tak ingat. Kalau tak silap, Star Street. Dan satu lagi, Defility. Felidity. Felidity. Tuan-tuan boleh cari ya. Apa yang saya sebut tadi, Black Rock, Star Street, Vanguard, V-A-N-G-U-A-R-D, dan yang ketiga, Felidity. Yang keempat, Felidity. Ni adalah nama-nama penting yang ada keterlibatan dengan Illuminati. Satu. Kemudian saya nak suruh perhati, tuan-tuan rujuk, cari unsur-unsur yang ada keterlibatan dengan JP Morgan.
Kemudian apa yang disebut Morgan Stanley, apa yang disebut Bank of America, apa yang disebut Goldman Sachs, apa yang disebut The Bank of New York Mellon. Ini benda-benda yang ada keterkaitan dan keterlibatan secara langsung dengan tidak langsung dengan apa yang disebut sebagai Illuminati. Tetapi hari ini Illuminati walaupun lebih terarah kepada New World Order, tetapi dari sudut hiburan dan industri muzik juga mereka banyak terlibat. Maksudnya ramai di antara tokoh-tokoh teori konspirasi pernah menyatakan ada individu-individu tertentu yang sememangnya terlibat secara langsung. Maksudnya ada di kalangan mereka yang melakukan baiah dan perjanjian dan menyedari kehadiran mereka dalam industri tersebut. Dan yang kedua, ada sebahagian pemuzik-pemuzik, penyanyi-penyanyi dan artis ini melibatkan diri mereka secara tidak langsung. Seolah-olah mereka telah terjunan masuk ke dalam industri ini secara tidak sengaja dan tanpa diketahui oleh mereka, mereka sedang dipergunakan oleh industri ini. Dan adalah beberapa cerita lah yang terlibat dengan teori konspirasi yang telah digembar-gemburkan dulu-dulu kan. Kes-kes kematian antaranya yang melibatkan penyanyi-penyanyi dan artis-artis terkenal. Contoh seperti Tupac Shakur. Tak pernah dengar nama Tupac Shakur. Lagi siapa? Bob Marley. Lagi Nirvana punya solo. Siapa? Kurt Cobain. Begitu juga dengan legenda R&B kita, iaitu Michael Jackson, Marilyn Monroe dan beberapa nama artis-artis yang legenda dalam sejarah penglibatan mereka dalam dunia dan industri muzik tadi. Sebenarnya macam ni lah, saya nak sebut benda ni pun dia terlalu besar, dan saya nak sebut pun dia ada benda-benda yang kita tak boleh nak sebut secara umum. Kalau nak lepas ni kita duduk sembang atas kursi luar, boleh? Orang yang tanya, betul, sebab benda ni benda penting. Benda ni dia bukan boleh terbuka dan disebarkan secara umum. Sebab ada benda-benda kita tak mau ada orang boleh trace ataupun orang boleh detect daripada mana kita dapat sumber-sumber tadi. Saya akan ceritalah, nanti ada benda-benda besar akan keluar insyaAllah. Sebelum saya soalan kedua, sedikit makluman kuliah Ustaz pada subuh besok sahaja. Ya, subuh besok. Akan bertempat di Masjid Nurul Islah. Belah mana tu tuan-tuan? Masjid Nurul Islah. Belah mana masjid tu? Kalau dari sini lebih kurang berapa minit? Tak jauh lah. Sini juga. Okey. Kita ke soalan yang kedua. Assalamualaikum. Baik, tadi bukan soalan. Tadi makluman. Maklumat. Ini baru soalan. Ingatkan orang tanya esok kuliah subuh kat mana? Saya maklum. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, betul ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB adalah di bawah tampuk keluarga Rothschild? Saya tak pandai nak sebut Ustaz. Iaitu 11 keluarga Yahudi yang pernah Ustaz nyatakan. PBB ni terlalu besar. Kalau kita kata nak katakan bukan apa dia sebut tadi, 11 ke 9? 11. 11 13 sebenarnya. 13 keluarga Yahudi tu tak sampailah tahap mereka boleh menguasai PBB. Mereka hanya menguasai bidang-bidang dan sektor-sektor tertentu sahaja. Contoh saya bagi ya. Ada di antara 13 keluarga ni yang menjadi sektor apa? Sektor makanan, sektor minuman yang kita panggil fast food hari ini. Maksudnya makan-makanan seperti tuan-tuan tahulah, pizza ke, Subway ke, KFC ke, McDonald ke, apa lagi? Apa-apa jenis-jenis macam tu. Dan ada yang terlibat dalam sektor penjualan rokok dan arak. Rokok pun kita tahu. Rokok-rokok terkenal sebutlah. Apa dia? Dunhill ke, Benson & Hedges ke, Peter Stuyvesant ke, LM ke, apa lagi? Takkan John D. Blaine pun terlibat. John Putih, John Kelabu. Itu RM3, RM4. Okey, maksudnya paksi dia apa? Philip? Philip Morris lah kita terkenal. Kalau arak, macam-macam lah minuman-minuman kita panggil. Arak, kita panggil wine, kita panggil champagne, kita panggil toddy, kita panggil vodka, kita panggil macam-macam jenis
Satu, ada yang terlibat dengan sektor penjualan senjata. Maksudnya mereka membekalkan senjata-senjata untuk tujuan peperangan, untuk tujuan pemberontakan, untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada yang mengawal media. Maksudnya media-media utama, media-media mainstream, media-media arus perdana dikawal oleh golongan-golongan tertentu. Ada yang mengawal industri hiburan, ada yang mengawal industri perfilman seperti Walt Disney dan anak-anak beranaknya. Ada juga yang bahagian sihir. Keluarga yang first tu. Siapa ingat keluarga pertama tu? Saya lupa. Dia terlibat dengan sihir. Keluarga yang kedua, dia terlibat dengan kes-kes pembunuhan. Maksudnya, macam dia nakkan kepada seseorang yang memastikan seseorang ni akan mati. Maksudnya dia hantar pembunuh-pembunuh upahan tertentu untuk menamatkan riwayat orang yang mereka syaki, mereka rasa boleh membongkar rahsia-rahsia dan kedudukan mereka di mata masyarakat. Itu lebih kurang antara beberapa peranan dan beberapa sektor. Tapi untuk mengawal satu pertubuhan yang sebesar PBB itu, saya rasa masih terlalu jauh lah nak letakkan 13 orang ni boleh mengawal PBB sebesar PBB, sebesar apa lagi kita kata, IMF ataupun European Central Bank dan benda-benda yang kita kata hapsak-hapsak lah macam NATO dan sebagainya, tak mungkin lah. Itu pandangan dan pendapat saya lah. Sebab saya tak duduk dalam tu. Kita duduk kaji kot luar-luar lah. Kita jumpa pun orang kecil-kecil, bukan orang besar-besar. Orang besar-besar lah yang tahu semua benda ni. Wallahu alam. Ya. Saya rasa soalan terakhir lah, saya akan satukan dua soalan. Yang soalan pertama, saya Kamarul Akil dari Ampang Mewah. Adakah Nabi Isa AS dianggap sebagai umat Nabi Muhammad kerana baginda akan turun pada akhir zaman? Dan adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah nabi-nabi yang terdahulu mengetahui akan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, ya. Okey. Adakah Nabi Allah Isa alaihi salam kita kata boleh dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad kerana dia akan turun di pengakhiran zaman ataupun di penghujung zaman? Baik. Kalau kita katakan demikian, soalan yang sama juga boleh kita ajukan, adakah Dajjal juga adalah umat Nabi Muhammad kerana dia masih hidup lagi? Agak-agak Tuan Pengerusi dah, sebab dia nak turun, Nabi Isa tu nak turun, dengan sebab tu dia jadi umat Nabi Muhammad. Dajjal yang tak mati-mati hidup sampai ni boleh atau tidak dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad? Okey. Walaupun demikian, tuan-tuan dan puan-puan, adakah boleh kita nak menganggap Nabi Isa juga umat Nabi Muhammad? Tidak. Tetapi dia adalah penerus legasi kepada hukum hakam dan syariat yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad. Dia akan datang untuk menyempurnakan balik. Bukan ada kekurangan pada syariat, bukan ada kelemahan pada syariat, bukan ada ketidakelokan pada syariat, tetapi nak memperislahkan dan memperbaiki kembali. Dengan kata lain, menyempurnakan balik. Apa sebenarnya dan apa yang sebetulnya yang seharus dilakukan oleh umat Islam di akhir zaman di bawah payung dan panduan Nabi Allah Isa alaihi salam dan juga Imam Al-Mahdi. Baik, adakah nabi-nabi dulu tahu akan kehadiran Nabi Muhammad? Agak-agak tuan-tuan tahu dah ke? Tahu, semua dah tahu. Bahkan ada sewaktu Nabi bersama dengan para sahabat baginda kan. Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi menyebut, "Aku merindukan saudara-saudaraku." Nabi mengistilahkan saudara itu dengan lafaz ikhwan. Aku merindukan ikhwan-ikhwanku. Lalu sahabat duduk diam seketika, membatu, memikir apa yang diucapkan di sebalik perkataan Nabi. Lalu Abu Bakar memecah suasana. "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Apa Rasulullah jawab? Rasulullah menafikan, "Tidak. Kamu adalah sahabat-sahabatku, bukannya saudara-saudaraku." Lalu sahabat lain mencelah, "Bukankah kami ini juga saudara-saudaramu?" "Tidak.
Kerana saudara ataupun ikhwan, golongan yang Rasulullah maksudkan yang dirindui oleh baginda adalah golongan yang akan datang selepas kewafatan baginda. Golongan ni akan datang selepas kewafatan baginda. Mereka tidak pernah bersua dengan aku, tetapi mereka beriman dengan aku. Mereka beriman dengan Allah, mereka menerima aku sebagai Rasulullah, dan mereka mengasihi, mencintai dan merindui aku. Lalu dialog terjadi lebih panjang. Saya ringkaskan. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang paling ajaib iman dia? Ada sahabat menjawab, para malaikat. Nabi menafikan mana mungkin malaikat yang paling ajaib imannya, sedangkan mereka mempunyai kedekatan dan kehampiran dengan Allah. Lalu ada sahabat menjawab, siapa selepas malaikat? Para nabi dan rasul yang paling ajaib imannya. Juga tidak, mana mungkin nabi dan rasul paling ajaib imannya sedangkan wahyu-wahyu turun pada mereka. Lalu ada sahabat yang berani observe, kamilah yang paling beriman, sahabat-sahabat kamu. Tidak, mana mungkin kamu tidak beriman sedangkan aku hidup di tengah kamu. Tapi yang dimaksudkan oleh nabi siapa? Iaitu satu umat, satu golongan yang akan lahir selepas kewafatan nabi. Mereka ini disifatkan nabi ialah golongan yang suka membaca Al-Quran dan beriman dengan semua isi-isi dan kandungan Al-Quran. Berbahagialah mereka yang pernah bertemu dan beriman denganku. Tetapi nabi sebut 7 kali berbahagia mereka yang tidak pernah bertemu denganku tetapi beriman denganku. Siapa? Umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Jadi daripada sini, bila Nabi Allah Musa ada dialog, bila dia tahu Nabi Allah Musa minta apa, Nabi Allah Musa pernah bertanyakan kepada Allah, wahai Allah, adakah satu umat yang lebih istimewa dan lebih special daripada umat aku, Bani Israel? Ya, umat di akhir zaman, umat Muhammad. Kalau demikian, permintaan daripada Nabi Allah Musa, biar aku nak jadi Nabi bagi umat tersebut. Dia dah jadi Nabi bagi umat Bani Israel. Tapi bila Allah kata ada lagi satu umat yang special, aku nak jadi Nabi bagi umat tu. Tidak, sebab aku dah khususkan seorang Nabi bagi umat tersebut, iaitu Muhammad. Kalau demikian, jadikanlah aku sebahagian daripada umat tu. Tak boleh jadi Nabi umat tu, dia nak jadi pula umat tu sendiri. Tidak, sebab aku dah khususkan, ada yang telah ditentukan, telah dianugerahkan oleh Allah, dengan kata lain ditakdirkan untuk menjadi umat akhir zaman. Maksudnya Nabi-Nabi dahulu memang mengetahui adanya Nabi Muhammad di akhir zaman dan adanya umat akhir zaman. Mereka nak jadi umat tersebut kerana lantaran keistimewaan-keistimewaan yang ada pada umat tersebut. Kalau kita nak cerita, kembalikan kepada ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu satu umat yang wasata, satu umat yang adil, umat terbaik, umat pilihan. Litakunu syuhada 'alan nas, untuk menjadi saksi ke atas sekalian manusia. Kita nak jadi saksi atas sekalian manusia. Bagaimana kita nak jadi saksi sedangkan kita tidak pernah hidup pada zaman mereka, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak jadi saksi pada umat Nabi Adam, tuan-tuan tak pernah hidup. Sampai sebatas yang paling dekat Nabi Isa pun kita tak pernah hidup. Tapi itulah gambarannya. Bukankah dalam surah Al-Hajj ayat 78, huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millati abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Apa dia? Huwajtabakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan dia tidak pernah menjadikan agama ini, way of life ini, sebagai kesempitan bagi kamu. Agama ini menyusahkan kita tak? Tidak. Dia bukan menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang merumitkan dan menyusahkan kita. Ikutilah agama bapa kamu, Ibrahim.
Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Bahkan dia menamakan umat Nabi Allah Ibrahim muslimin. Sebelum ni pun semua orang yang mengikut ajaran para nabi itu dikelur sebagai orang muslim, orang Islam. Bukan zaman Nabi Muhammad saja kita dipanggil Islam. Bahkan sebelum ni juga kita telah dipanggil sebagai orang Islam. Jadi nak jadi saksi di sini ialah bila di akhirat kelak. Ada hadis yang cukup panjang. Hadis-hadis antaranya diriwayatkan oleh sahabat-sahabat besar, iaitu digambarkan mari Nabi Nuh alaihi salam. Allah tanya Nabi Allah Nuh, "Nuh, waktu kamu hidup dulu, kamu dah sampaikan tugas kamu sebagai seorang utusan Allah, benar. Aku dah berdakwah, aku dah menyeru, aku dah mengajak." Untuk membuktikan kata-kata Nabi Allah Nuh, dipanggil umat Nabi Allah Nuh. Benarkah orang ni merujuk pada Nabi Allah Nuh telah menyampaikan tugas dia? Tak. Dia bohong saja. Dia tak datang pada kami, ajak kami, seru kami, dakwah kami. Sekarang ni kata ya, umat dia kata tak. Lalu apa bukti kamu? Apa saksi kamu wahai Nuh? Muhammad dan umat dia. Why? Mari umat Muhammad, betul ke Nabi Nuh telah menjalankan tugas dia? Sedangkan kita tak hidup, kita tak hidup pada zaman ni, kita tak hidup pada zaman kaum dia. Tapi kenapa? Sebab suci ayat-ayat Al-Quran yang turun pada Nabi, Nabi cerita pasal Nabi Nuh, Nabi cerita pasal umat dia, Nabi cerita pasal dakwah dia, kami jadi saksi kebenaran atas dakwah Nabi Nuh melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Mari Nabi lain pun didustakan oleh umat dia. Nabi Hud pun minta saksi dia siapa? Muhammad dan umatnya. Kita tak pernah hidup. Tapi sebab Nabi dah cerita kat kita bagaimanakah dakwah Nabi Hud, bagaimanakah dakwah Nabi itu. Seronok tak tuan-tuan jadi saksi? Tapi masalahnya sekarang, kita tu terpilih tak menjadi golongan yang bersaksi tu? Takut kita jadi golongan yang hak menentang para nabi. Hak tu yang sedihnya. Golongan yang duduk sebelah tu, yang mendustakan para nabi, yang melawan para nabi, yang menentang para nabi. Bagaimana lagi soalan dia? Ada lagi? Habis? Pendek dah? Oh. Biarlah. Habis dah. Esok tajuk apa? Tak masih dah. Surah masjid sekarang. Tak apalah. Go on lah. Terus ya.